Sunya mau berangkat ke Jakarta. Bismillah. Hati-hati kamu ya. Gue liat minyak. Tuku minyak. Minyak goreng. Cuma beberapa hari doang sih. Ntar juga dia ke bengkel lagi. Telepon siapa ya? Burung-burungnya nanti mama siang jagain dulu sementara. Jadi kamu ketemu anak-anak ya? Aku lagi nyuci ya. Harus berjauhan demi sesuap nasi. Halo, assalamualaikum pagi semuanya teman-teman. Nah, ini setelah Pak Su berangkat ke Jakarta untuk beberapa hari ke depan, seperti biasa aku mengerjakan tugasnya ibu rumah tangga, yaitu bersih-bersih. Nah, untuk hari ini aku mau membersihkan area dapur karena meja-meja aku di sela-sela untuk tempat cuci piring, terus bumbu-bumbu itu udah banyak debunya. Jadi ikutin terus kegiatan aku bersih-bersih di area dapur. Nah, di video kali ini mungkin aku gak banyak bicara, jadi biar kalian lebih menyatu sama aku. Inilah keseharian kita sebagai ibu rumah tangga.
Nah, ini alhamdulillah udah rapi semua. Tuh. Udah tertata, biarpun sekarang wallpapernya ini pada terkelupas gini ya. Insyaallah kalau ada rezeki kita beli lagi. Tuh. Udah tertata, rapi, bersih. Kompornya juga alhamdulillah udah bersih, biarpun ini pada ngeletek kena api ya, tapi masih bagus. Dan sekarang ininya udah dihordengin semua. Karena punya satu, jadi pakainya masih ini aja ya. Insyaallah nanti kalau rezeki kita beli lagi. Cuma untuk sekarang enggak dulu ya. Kalau untuk makeover aku masih belum kepikiran dulu. Cuma ada planning, enggak tahu kapan. Terus cucian piring juga udah enggak ada. Di selak-selak situ juga udah bersih semua, udah diganti semua. Alhamdulillah. Nah itu udah semua ya. Ini di atas-atas juga udah semua. Dan wallpapernya juga ini udah dibersihin semua. Alhamdulillah. Nah lihat isi kulkasnya. Isi kulkasnya zong, gak ada apa-apa, cuma ada botol-botol. Wah ini, nah ini nih nggak fokus ya. Nah untuk di bawah ini emang kayak kebaret-baret gitu, jadi untuk dilap udah susah ya. Padahal ini udah kencang banget aku tadi ngelapnya, tapi emang begitu nggak bisa. Gak ada apa-apa isi kulkasnya. Ini makanan burung, racikan burung buat burung yang kecil-kecil, nggak tahu itu pak sudah di telur, susu sama madu, sosis, terus itu ada kikil belum dimasak. Untuk bagian sini ini juga udah rapi tuh, yang nggak diperlukan nanti tadi ya udah aku buang-buang kayak obat-obatan yang udah lama gitu. Oke. Udah alhamdulillah ini udah rapi untuk bersih-bersih dapur ya, alhamdulillah. Terima kasih udah ngikutin video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.